bebaskan Roh Kudus kepada bagian Tuhan. Izinkan Anda ditambah oleh Roh Kudus. Dia mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dia mau melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Rasakan perkara Roh Kudus. Saat ini banyak sekali orang yang salah mengerti mengenai karunia Roh Kudus. Banyak orang yang khususnya di luar saudara itu yang mengkategorikan, meranking karunia-karunia Roh Kudus demikian rupa. Sehingga mereka memiliki mungkin karunia kelompok karunia Roh Kudus yang extraordinary, yang spektakuler, yang luar biasa, yang mereka kejar-kejar saudara. Saudara, ada orang-orang tertentu yang akhirnya mengkategorikan karunia Roh Kudus demikian rupa. Sehingga itulah yang menjadi ciri daripada orang Kristen. Waktu saya masih SMA, saya ingat pernah ditanya oleh orang teman saya yang mengatakan, apakah kamu sudah pernah mendapatkan baptisan yang kedua? Saya waktu itu kurang mengerti, saya tanya apa maksudnya baptisan yang kedua. Dia katakan, apakah kamu sudah bisa berbahasa lidah? Saya katakan, saya tidak pernah berbahasa lidah. Dan saya tidak lihat apa kepentingannya harus berbahasa lidah. Lalu dia katakan bahwa kalau kamu tidak bisa berbahasa lidah, berarti kamu belum adalah orang Kristen yang sejati. Di sini saudara, bahasa lidah demikian dipentingkan sedemikian rupa sehingga itu diidentifikasikan bahkan menjadi seorang Kristen harus memiliki karunia bahasa lidah. Kalau tidak, itu bukan orang Kristen yang sejati. Identitas kita diikatkan pada karunia-karunia yang tertentu. Saudara, demikian juga dengan mungkin menyembuhkan. Banyak gereja yang mengatakan bahwa salah satu ciri daripada gereja yang apostolik bagi orang reform, bagi kami, saudara, kami adalah gereja yang apostolik karena kami menurunkan ajaran-ajaran daripada para rasuli. Tapi bagi sebagian orang, mereka mengatakan gereja yang apostolik adalah gereja yang harus bisa melakukan semua mujizat-mujizat spektakuler yang dilakukan oleh para rasul. Di antaranya adalah salah satunya yang penting adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya, saudara. Maka di sini seorang orang berlomba-lomba untuk mendefinisikan apa itu karunia daripada Roh Kudus. Dan sekali orang dan gereja terjebak dalam memikirkan sekelompok karunia saja yang adalah karunia daripada Roh Kudus. Paling tidak mereka mengidentifikasikan karunia tersebut dengan siapa atau apa itu orang Kristen. So, saya percaya ini mungkin ada salah pengertian. Coba kalau kita baca daripada 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Maka saudara bisa melihat kata karismata di sana. Karismata adalah bahasa Greka daripada the gifts. Biasanya gifts of the Holy Spirit. Karismata itu bentuknya plural, berarti banyak sekali gifts. Bukan cuma satu. Kalau gereja hanya mau mengejar hanya satu, mereka tidak mengerti apa itu karismata. Karena dalam bahasa daripada Yunani yang tersebut karismata itu artinya lebih daripada satu. Maka di sini kalau saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kata karismata itu memang seakan-akan diikatkan atau dikaitkan dengan berbagai karunia-karunia tertentu saja. Misalnya 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 1 Korintus 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karismata untuk menyembuhkan, yaitu gifts of healing, saudara. Dan tidak hanya sampai di sana saja, kalau sudah baca daripada 1 Korintus pasal 12 ayat ke-28, 28, 29, 30, 31, banyak orang yang salah mengerti mengenai ayat ini, khususnya nanti ayat yang ke-31, saudara. 28, 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat untuk menyembuhkan. Di sini karismata dikaitkan dengan healing lagi. Untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, speaking
in tongues, bukan speaking in the spirit, saudara. Bukan speaking in the spiritual language, tapi speaking in tongues, berkata-kata dalam bahasa lidah. 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua, ini bukan mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, tapi adakah mereka semua mengadakan mujizat? 30, atau mendapat karunia karismata untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah. Jadi seakan-akan karismata di sini berkaitan dengan gifts-gifts yang spektakuler tersebut. Ayat 31, saudara, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kesalahan pengertian yang pertama di sini bukan benarnya berkaitan dengan apa itu karismata, apa itu gifts of the Holy Spirit, apakah hanya berkaitan dengan beberapa daripada list yang dituliskan oleh Paulus di sini berkaitan dengan healing, speaking in tongues, dan sebagainya. Tapi ada orang yang salah mengerti karena mereka melihat ayat 31 mengatakan bahwa orang Kristen itu harus mengejar karunia yang lebih utama. Lalu karunia lebih utama itu apa? Dibandingkan karunia melayani, karunia ini dan itu, lebih spektakuler bagi mereka adalah karunia untuk berbahasa dalam berbicara dalam bahasa lidah. Bagi mereka bahasa roh atau bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Atau mungkin melakukan mujizat dan sebagainya. Saudara. Itulah the higher gifts of the Holy Spirit. Karunia-karunia yang lebih utama tersebut. Jadi kalau saya perhatikan, saudara, Paulus mengkaitkan karunia-karunia yang lebih utama ini dengan suatu kebaikan di dalam gereja. Paulus mengatakan, kalau saudara perhatikan misalnya dalam 1 Korintus 12 ayat ke-7. 1 Korintus 12 ayat ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan roh yang diberikan itu adalah untuk kepentingan bersama. Perhatikan sekali lagi, 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat ke-5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah. Saudara, pada zaman itu, saudara, orang di Korintus itu memiliki suatu ekspektasi eskatologi yang kurang tepat. Mereka merasakan bahwa mereka sudah sangat dekat sekali dengan kali kedua Kristus akan datang sedemikian rupa, sehingga mereka sudah bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bahasa-bahasa daripada malaikat. Maka Paulus akan katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, itu seperti gong yang berkecanang saja, gong kosong yang berkecanang saja. Sekali lagi, seorang orang di sini mereka merasakan bahwa Paulus katakan, aku mau supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Nanti pembicara selanjutnya akan membicarakan mengenai apa itu maksudnya bernubuat. Bernubuat dalam pemikiran daripada Paulus itu bukan hanya menceritakan mengenai hal-hal yang akan datang, tapi lebih khususnya adalah untuk memberitakan Injil, mengajar, untuk preaching, berkhotbah, saudara. Itu maksudnya di sana. Dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Paulus katakan sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa lidah, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa lidah, kecuali kalau orang itu, atau mungkin juga bisa transition lainnya, orang lain juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Terus concern daripada Paulus adalah, karunia daripada roh itu pasti untuk membangun jemaat. Tidak ada satu karunia yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan adalah untuk membangun diri. Maka Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-31, carilah karunia-karunia yang lebih utama tersebut. Yang paling utama bahkan. Ini konteksnya adalah yang paling bisa membangun daripada jemaat. Kalau semua hanya berbahasa lidah, jemaat tidak bisa dibangunkan. Karena banyak sekali pelayan-pelayan dalam gereja yang harus dilakukan. Bukan hanya dengan berbahasa lidah saja. Apalagi kalau saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus sudah memberikan suatu peraturan. Dalam pertemuan jemaat, itu tidak boleh lebih daripada 2 atau 3 orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah dan harus satu persatu, tidak boleh bersamaan. Dan harus juga diterjemahkan, tapi sekarang tidak terjadi. Saya maaf, saya bisa katakan bahwa saya tidak percaya bahwa yang dikatakan di luar itu adalah karunia-karunia daripada bahasa lidah yang sesuai dengan Alkitab. Karena tidak mungkin Roh Kudus memberikan suatu anugerah, suatu gifts,
suatu karunia yang akhirnya bertentangan dengan pernyataan daripada Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus sudah memberikan melalui Alkitab prinsip-prinsip, tapi banyak orang yang akhirnya melanggar prinsip-prinsip tersebut. Saya akan kembali dalam 1 Korintus di sini, saudara. Karunia yang lebih utama tersebut adalah karunia yang akhirnya bisa membangun gereja. Sekali lagi, saudara, banyak orang salah mengerti mengenai apa arti karismata. Sedangkan hanya karunia-karunia tertentu yang demikian mungkin dianggap sangat penting yang harus ada, bahkan yang mendefinisikan apa itu orang Kristen. Itu saya rasa tidak tepat, saudara. Nanti kita akan lihat alasannya mengapa. Tapi ada orang lagi juga mengatakan ada karunia-karunia yang harus dikejar. Ada kita harus mengejar karunia-karunia tersebut yang paling utama. Dan mereka menuliskan karunia-karunia yang paling utama tersebut. Kita tidak percaya hal ini. Saya kita katakan, saudara, Roh Kudus pasti, perhatikan, Roh Kudus pasti akan memberikan karunia Roh Kudus di dalam gereja. Tidak ada satu gereja yang sejati yang tidak memiliki Roh Kudus. Tidak ada satu gereja sejati yang di mana Roh Kudus tidak berikan karunia. Roh Kudus pasti akan memberikan karunia Roh Kudus kepada gereja. Dan Roh Kudus akan memberikan karunia sesuai dengan keinginannya. Supaya gereja bisa dibangunkan. Setiap orang akan diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda. Carilah karunia yang bisa membangun jemaat, bukan membanggakan diri. Carilah karunia di mana saudara bisa melalui pelayanan saudara. Saudara mendapatkan suatu konfirmasi bahwa itu adalah karunia di Roh Kudus karena jemaat Tuhan dibangunkan. Coba kita kembali dalam Roma pasal yang ke-12. Coba baca dalam Roma pasal 12 ayat ke-6 sampai ayat ke-8 di sana, saudara, itu di sana ada 7 karunia yang dituliskan oleh Paulus di sini. Yang pertama adalah bernubuat, prophecy. Yang kedua adalah melayani, serving. Yang ketiga adalah mengajar, teaching. Yang keempat adalah menasihati, exhorting. Yang kelima adalah membagikan, giving, saudara. Yang keenam adalah memimpin, leading atau ruling. Yang ketujuh adalah karunia kemurahan hati, mercy, saudara. Saudara, yang menarik di sini adalah ketika Paulus menggambarkan semua 7 karunia ini, dia juga menggunakan kata karismata. Perhatikan, saudara. Dan dalam list ini, saudara tidak melihat ada bahasa lidah. Di list ini, saudara tidak melihat ada yang namanya karunia untuk menyembuhkan. Tidak. List ini adalah menuliskan list yang demikian biasa. Bahkan 4 diantaranya sangat-sangat biasa, saudara. Perhatikan di sini, 4 diantara melayani, serving. Itu pun adalah karismata bagi Paulus. Coba perhatikan di sini, menasihati, exhorting, exhortation. Itu pun juga adalah karismata. Membagikan, giving, itu karismata. Memiliki suatu hati yang murah hati, merciful, itu adalah karismata juga. Saya minta gereja tidak lagi salah mengerti mengenai arti daripada karismata. Apakah engkau memiliki karunia daripada Roh Kudus? Saya percaya semua gereja yang sejati pasti diberikan karunia oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak membiarkan gereja tanpa gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang akan dipakai untuk membangun gereja. Tapi sayangnya hanya ada orang-orang yang hanya mau supaya hanya segelintir orang di dalam gereja eksklusif yang memiliki karismata, gifts of the Holy Spirit. Tapi di sini, saudara, perhatikan Roma sekali lagi mengatakan bahkan semua gifts tersebut adalah karismata. Saudara, gereja memerlukan, saya percaya, saudara, 4 hal yang di dalam Roma pasal ke-12 ayat 6 ayat 8 yang tidak terlalu spektakuler ini, saudara, yaitu melayani, menasihati, membagikan, dan kemurahan hati. 4 gifts karismata tersebut adalah yang diperlukan oleh gereja pada saat ini, saudara. Soalnya kita tidak bisa mempersamakan bahwa gereja di semua zaman adalah gereja yang apostolik. Tidak. Efesus pasal 4 ayat 11 mengatakan Tuhan memberikan yaitu rasul, nabi, pengajar, pengembala, penginjil, pengajar, dan pengembala. 5 hal tersebut Tuhan berikan pada gereja. Kita orang Reform mengatakan bahwa rasul dan nabi sudah tidak ada. Jabatan rasul dan nabi itu sudah tidak ada. Itu extraordinary office in the church sudah tidak ada lagi. Sudah tidak diperlukan. Mengapa? Karena gereja sudah meletakkan dasar fondasi tersebut. Gereja didirikan atas dasar fondasi rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Gereja sudah meletakkan dasar fondasi tersebut. Sekarang tugas gereja adalah dibangun di atas dasar fondasi tersebut.
Gereja yang setiap zaman mengatakan mereka memiliki rasul dan nabi dan masih mendapatkan wahyu-wahyu tertentu khusus daripada Tuhan setiap saat. Gereja tersebut sedang berusaha untuk terus-menerus meletakkan dasar menjadi gereja yang apostolik semacam demikian. Meletakkan dasar gereja semacam demikian sudah pasti tidak akan bisa bertumbuh karena dasarnya pun terus akan diletakkan di setiap zaman. Dasar tersebut sudah ada dan kita akan dibangun di atasnya. So, oleh karena itu, saudara, tidak semua kita bisa mengharapkan gereja pada saat ini juga mendapatkan karunia-karunia seperti gereja, mujizat-mujizat seperti gereja di zaman apostolik. Karena zaman tersebut sudah meletakkan fondasi, kita harus berdiri di atasnya. Gereja apostolik disahkan atau dimeteraikan oleh Tuhan dengan demikian banyak mujizat-mujizat yang besar, memang mujizat yang besar. Saudara perhatikan, saudara, di dalam Alkitab hanya ada tiga masa, tiga orang, tiga zaman di mana mujizat dilakukan. Yang pertama adalah zamannya Musa, nanti diteruskan lagi dengan penerusnya yaitu Yosua. Pada zaman tersebut hanya terjadi mujizat-mujizat yang demikian besar. Sampai laut dibelahkan. Ada begitu banyak tula yang terjadi di dalam tanah Mesir. Ada penyertaan Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa selama di dalam padang belantara. Musa dan Yosua. Kali yang kedua, saudara, adalah Elia dan penerusnya Elisa. Banyak terjadi mujizat-mujizat dalam hidup daripada Elia dan juga Elisa. Kali yang ketiga, terjadi dalam hidup daripada Kristus dan penerusnya, para apostol. Di luar tiga zaman atau periode ini, saudara, tidak ada mujizat yang dicatat oleh Alkitab. Sehingga mujizat yang terjadi pada zaman Musa, saudara, tidak bisa harapkan harus terjadi di setiap zaman. Mujizat yang terjadi pada zamannya Elia, saudara, tidak harapkan bisa terjadi dalam setiap zaman. Mujizat yang terjadi dalam zamannya Kristus dan juga oleh penerusnya yaitu Rasul, tidak bisa dilakukan dan harus terjadi di setiap zaman. Dan yang menarik, saudara, nantinya, saudara, nanti dalam transfigurasi ketika figur ini nanti hadir dalam gunung tersebut, ada transfigurasi yaitu Kristus, Musa dan Elia. Ini hanya tiga orang ini yang di mana mujizat itu terjadi. Terus saya mau katakan satu hal yang penting, saudara. Gereja jangan hanya mengejar karunia-karunia yang mereka pikir besar saja, yaitu melakukan mujizat atau berbicara dalam bahasa lidah atau sebagainya. Tidak. Gereja juga harus bisa menikmati the ordinary gifts of the Holy Spirit dalam hidup keseharian gereja. Kita menikmati karunia-karunia yang Roh Kudus juga berikan. Roh Kudus tidak bodoh. Roh Kudus tidak bodoh. Dia tahu apa yang diperlukan oleh setiap gereja. Dia memberikan karunia supaya gereja dibangunkan. Dalam hidup Paulus, dalam sisa hidup daripada Paulus, coba kita buka 2 Timotius. Dalam sisa hidup daripada Paulus ketika dia di penjara. Karena 2 Timotius dituliskan mungkin sekitar 2-3 tahun sebelum Paulus akhirnya dipacung mati, saudara. Paulus akan dipacung mati dan 2 Timotius dituliskan kira-kira 2-3 tahun, mungkin 4, paling maksimum 4 tahun sebelum dia dipacung mati. Dan Paulus ini sudah dipenjarakan dan kemungkinan dia dipenjarakan sedemikian lama, saudara. 2 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin lebih daripada itu. Saudara, perhatikan dalam sisa akhir hidup dia. Saudara masih ingat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, saudara masih ingat ayat ke-6. Paulus katakan bahwa darahnya itu sudah dicurahkan. Dia sadar bahwa dia akan segera mati syahid. Paulus sadar di dalam kesadaran dia akan akhir-akhir hidup dia. Apa yang dia ingat berkenan dengan semua karunia daripada Roh Kudus? Perhatikan 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-16, 17, dan 18. Saya akan bacakan surat 2 Timotius pasal yang pertama, 16, 17, 18. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan juga sudah menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan, servanthood, serving yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Jadi itu daripada Paulus, dia memuja atau memberikan suatu syukur kepada suatu keluarga Onesiphorus
nama ini keluar hanya dua kali di Alkitab. Di dalam 2 Timotius kita baca pada saat ini, 2 Timotius ayat 1 ayat 16 dan 2 Timotius pasal yang keempat. Onesiphorus tidak banyak dibicarakan, tapi Paulus sangat mendapatkan berkat dan hiburan daripada pelayanan keluarga Onesiphorus. Kau perhatikan di sini, Onesiphorus tidak berbicara mengenai healing. Mungkin pada saat itu Paulus tidak perlu healing. Onesiphorus di sini tidak dikatakan untuk bisa melakukan nubuatan atau karunia-karunia yang besar, bahasa lidah dan sebagainya. Paulus tidak memerlukan semua hal itu, tapi dalam akhir hidup dari Paulus, Paulus dihiburkan untuk pelayanan yang sederhana yang Onesiphorus dan keluarganya lakukan bagi dia. Perhatikan di sana, saudara bisa melihat di sana bagaimana Onesiphorus dikatakan dia berulang-ulang kali menyegarkan hatinya, hati Paulus. Dengan cara apa, saudara? Onesiphorus tidak malu untuk menjumpai Paulus dalam penjara. Mengapa? Salah satu alasannya karena cinta kasih kepada orang-orang Kristen. Saya tidak lama barusan bertemu dengan orang yang memiliki kerinduan di tengah-tengah segala COVID yang sedang terjadi pada saat ini untuk pergi ke rumah sakit. Dia mau mengabarkan Injil. Tadinya sudah tidak bisa mengabarkan Injil, tiba-tiba berhenti, tidak bisa mengabarkan Injil lagi di rumah sakit. Demikian sedih. Dia menantikan saat kapan dia bisa masuk ke rumah sakit lagi, bisa mengabarkan Injil. Dia mau pakai masker, siap apa, tes darah dan seterusnya. Dia mau mengabarkan Injil lagi. Itu bukan orang nekat. Orang kelebihan kasih untuk mengasihi orang lain yang sedang ada di rumah sakit yang menantikan Injil. Seorang orang semacam demikian itu orang yang memiliki suatu karunia, karismata daripada Roh Kudus. Dan Paulus katakan di sini keluarga daripada Onesiphorus itu tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Mungkin pada saat itu siapa yang menjumpai Paulus akan dicap ini mungkin juga adalah seorang komplotan yang mungkin merecoki orang Kristen yang juga mungkin harus dipenjarakan, tapi dia tidak malu menjumpai Paulus. Maka dikatakan dia berusaha, kalau dia sudah datang ke rumah, dia pasti berusaha mencari Paulus, meluangkan waktu cari Paulus di mana, di penjara mana. Lalu akhirnya juga dikatakan menemui Paulus. Di sana Paulus mendapatkan kekuatan, encouragement yang demikian besar, bukan daripada rasul lain, tapi dari orang yang biasa, Onesiphorus. So, perhatikan di sini, dikatakan di sini ayat ke 18, bagaimana Paulus itu dikenal dengan servanthood. Dia melayani gereja di Efesus. Dia suka, memang dia adalah seorang pelayan. Ya, di salah 18, kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau telah mengetahuinya daripadaku, lebih daripadaku. Maka di sini, saudara, perhatikan, ini adalah karunia-karunia yang sederhana. Yang seakan orang luar anggap adalah suatu hal yang mungkin tidak ada artinya. Bukankah ada karunia-karunia lain yang lebih spektakuler? Kau coba perhatikan di sini, soalnya ada karunia-karunia yang Paulus katakan juga menguatkan dia. Saudara, sekali lagi, saudara, Roma pasal 12 ayat 6 ayat 8 itu semua list di sana ada list berkaitan dengan karismata. Mari saudara-saudara, kenallah Roh Kudus. Saudara, lebih mengenal lagi mengenai pribadi dan karya Roh Kudus. Dan sekali lagi, Roh Kudus tidak akan memberikan karunia yang percuma. Dia pasti mengetahui apa yang diperlukan oleh gereja. Dan dia akan memberikan karunia-karunia demikian pada orang-orang yang memang merindukan Tuhan dimuliakan di dalam gereja. Biar gereja Tuhan semakin dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti totalitas daripada karunia yang Roh Kudus berikan kepada gereja. Ajar kami untuk tidak menghina Roh Kudus. Ajar kami untuk tidak mengabaikan kemungkinan Roh Kudus bekerja di hidup kami. Pakai orang-orang yang biasa dan Tuhan pakai mereka jadi orang-orang yang luar biasa yang bekerja di ladang Tuhan, di gereja Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan gereja. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.